Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak dan abang sekalian? Ustaz harap semuanya masih diberikan kesehatan agar kita semua tetap semangat dalam belajarnya walau di tengah wabah COVID-19. Pasti kalian sudah tahu kan apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Gejala awal infeksi COVID-19 ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, dan nyeri di dada. Gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Maka dari itu, pada saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya menerapkan protokol kesehatan. Adapun macam-macam hal-hal yang wajib kita perhatikan dalam melakukan aktivitas di suatu tempat. Satu, jaga kebersihan tangan. Menjaga kebersihan tangan merupakan hal yang sangat penting karena telapak tangan merupakan alat gerak kita yang sangat sering kita gunakan dalam beraktivitas sehari-hari, termasuk makan juga ya. Jadi kamu harus sigap dalam menjaga kebersihan tangan. Cara membersihkan tangan dapat dilakukan dengan cairan pencuci tangan atau bisa menggunakan hand sanitizer. Walaupun permukaan tangan tidak terlihat kotor, maka kita diwajibkan untuk selalu mencuci tangan apabila telah melakukan aktivitas sesuatu. Cara mencucinya pun harus sesuai dengan standar yang ada ya, yakni meliputi bagian dalam, punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari. Untuk lebih lanjutnya, nanti kita akan membahas hal ini di video selanjutnya. 2. Jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan juga mulut. Mengapa demikian? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Apalagi kalau virus itu virus corona, maka kita akan dengan sangat mudah untuk tertular. 3. Terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Walaupun kita sudah terpapar virus corona ataupun belum terpapar virus corona, etika batuk dan bersin harus tetap diterapkan. Caranya, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Bagian ini dinilai aman menutup mulut dan hidung dengan optimal. Selain itu, bagian lengan atas dalam ini tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah, sehingga relatif aman. Selain dengan lengan, bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain atau tisu. Yang pastinya, tisu itu harus kita buang setelah kita gunakan. 4. Pakai masker. Bagi yang memiliki gejala penyakit gangguan pernapasan, kenakanlah masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau sedang berinteraksi dengan orang lain. Setelah digunakan, masker medis hanya bisa digunakan satu kali dan harus segera diganti. Jangan lupa buang masker di tempat sampah yang tertutup dan kemudian mencuci tangan setelah itu. Namun, bagi yang tidak memiliki gejala apapun, cukup gunakan masker non-medis. Masker non-medis mempunyai banyak sekali variasi, yaitu masker kain, masker scuba, dan masker non-medis antibakteri. Oleh sebab itu, karena masker medis jumlahnya lebih terbatas, maka diprioritaskan untuk mereka yang membutuhkan.
5. Jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Terlebih jika orang tersebut menunjukkan gejala gangguan pernapasan, jaga jarak juga dikenal dengan istilah physical distancing. Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang. Isolasi mandiri. Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Tetap berada di dalam rumah dan tidak mendatangi tempat kerja, sekolah, atau tempat umum lainnya merupakan salah satu cara untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. 7. Jaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga. Caranya, dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang, dan melakukan olahraga yang ringan. Istirahat yang cukup juga sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kesehatan selama masa pandemi. Hal ini berguna agar supaya sistem imun yang ada di dalam tubuh kita agar terus semakin meningkat. Hal ini berfungsi agar sistem imun kita dapat menangkal virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu diterapkan agar kita tidak terpapar COVID-19. Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan agar tetap selalu bugar, makan makanan yang sehat, rajin berolahraga, dan tetap menjalankan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Di sini saya tutup dengan pantun, pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk merumput. Berakhir sudah pelajaran hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.